428 waktu Indonesia Barat, tujuan Banjarmasin. Jelang subuh dan posisi kami sudah tiba di Juanda International Airport menuju Banjarmasin. Siap terbang. Orang bilang enak ya kerja bareng suami. Saya jawab, emang enak. Selamat datang di Banjarmasin. Tiba di Syamsuddin Nur Airport, perjalanan kami belum usai. Masih ada 3 jam perjalanan darat yang harus kami tempuh menuju ke hulu Sungai Tengah. Lempeng pisang cuma 5 ribuan, tapi enak. Aduh, gak sabar, pengen segera buka. Hari ini aku pesen selada Banjar. Pak, es batunya belum cair. Satu di antara yang bikin pengen banget balik segera ke Banjar, ya ini kulinernya. Baraba. Zuhur hari ini terasa begitu istimewa karena ditunaikan di salah satu masjid yang ikonik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Namanya Masjid Bangkat, dan kalau teman-teman lihat nih, masjid ini seluruhnya terbuat dari kayu ulin, kayu besi yang tahan korosi, nggak bakal keropos walau kena air. Lepas menunaikan ibadah sholat zuhur, kami melintasi sebuah wilayah yang bernama Kandangan. Yang bikin menarik, di halaman depan rumah berlokasi makam keluarga masing-masing warga. Bukan hal yang aneh di sini, karena warga yakin dengan demikian akan mudah untuk ziarah ke makam anggota keluarga. Kurang lebih setelah 3 jam perjalanan, alhamdulillah kami tiba juga di Barabai, Paris van Borneo. Akan seperti apa agenda kami besok? Ikuti perjalanan kami ya!